Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid-murid tahun 4, apa khabar semua? Okay, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk mata pelajaran pendidikan kesenian muzik, ya. Baik, untuk subjek pada hari ini, cikgu akan menggunakan channel YouTube Cikgu Nur Suhana binti Ismail untuk kita sama-sama lihat dan fahami apa tajuk pada hari ini. Dan tajuk hari ini mungkin kita sudah belajar sebelum-sebelum ni dan kita jadikan sebagai satu revision ataupun ulang kaji. Okey, sekiranya ada tajuk-tajuk yang kita belum belajar, insyaAllah cikgu akan terangkan di dalam subjek pada hari ini, insyaAllah. Okey, ini ialah standard pembelajaran dan juga objektif pembelajaran. Okey, ya, pada hari ini kita akan belajar note G, A, B, C atas. Tanda ini adalah tanda atas, ya, C atas, dan juga note D, ya, note D di atas juga, serta tanda rehat pada balok kalau sempatlah tanda rehat ni, ya. Kalau tak sempat, kita belajar G, A, B, C atas dan D pun cukup dah, ya. Okey, objektif dia mengenal notasi muzik dengan bimbingan. 2, memahami notasi muzik berdasarkan kedudukan pada balok. Okey, note-note ni nanti dia akan terletak pada balok, ya. Nanti dia akan ada nama-nama dia yang tertentu. Okey, kita sambung. Okey, ya. Okey, jom kita kenal kedudukan not pada balok. Okey, not yang pertama. Okey, kita tengok not yang pertama. Apa dia notnya? Iaitu not apa? Not G, ya. Okey, ini not G. Ya, not G terletak pada garisan yang kedua. Okey, not G terletak pada garisan yang kedua. Ini garis balok. Semua ingat, ya. Ini garis balok. Okey, garis balok ni ada 5. Dia ada 4 ruang. Ini ruang 1, 2, 3, 4. Ya, ruangnya ada 4. Ataupun kita boleh namakan A, ruang A, ruang B, C dan juga ruang D. Okey, ini not G. Garis san yang kedua. Bila ada garis yang kedua je, itu not G lah tu. Okey. Ini ialah crochet. Ya, crochet. Ini ialah treble clef ataupun G clef. Kita dah belajar dah, ya. Okey, seterusnya not A, ruang yang kedua. Not A, ruang yang kedua. Ni not A crochet, ya. Not A, ruang yang kedua. Macam yang cikgu cakap tadi, ruangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ataupun A, B, C dan D. Okey, notnya terletak pada ruang yang kedua. Yang ini ialah not B. Ya, not B. Ini crochet B. Ini pun crochet B. Terletak pada garisan yang ketiga. 1, 2 dan 3. Ya, jadi dia terletak pada garisan yang ketiga. Okey. Kenapa tiang ni di atas? Kenapa tiang ni di bawah? Okey. Pada garisan yang kedua, not B ni boleh letak tiang dia sebelah atas ataupun sebelah bawah kiri. Nah, ini kalau sebelah atas, kena letak sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kena letak tiangnya. Kalau bawah, kena letak sebelah kiri. Okey, seterusnya not C atas. Ya, not C atas terletak pada ruang yang ketiga. 1, 2 dan 3. Okey, ruang yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, ruang ketiga namanya not C atas. Okey, C atas. Not crochet. C atas. Ya. Okey, seterusnya kita tengok not yang seterusnya, not D. Okey, not D terletak pada garis yang keempat. Garis yang keempat. 1, 2, 3 dan 4. Ini garis yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ya, crochet ni terletak pada garis yang keempat. Okey, ini dia kedudukan not, ya, kedudukan not G, A, B, okay, C dan D. Okay, ini sama, ya. Not B ni sama. Okay, ini kedudukan not. Okay, B ini sama, B dan D. Okay, seterusnya C dan seterusnya
ialah not D. Okey. Ini secara overall ataupun secara keseluruhan. Okey. Yang ini nanti kedudukan not ni nanti kamu boleh salin di dalam buku music ya. Jadi tugasan kita pada hari ini ialah kamu salin kedudukan not ya, kedudukan not music di balo. Jadi ini tajuk dia dan kamu boleh lukis semua ni di dalam buku pendidikan musik, buku latihan ya. Not G 1, not A 1, not C 1, not D 1, not B ni ada 2 ya, sebab tiang dia ni. Tiang ni sebelah kanan, tiang ni sebelah kiri. Okey. Ha, jadi itu saja kita punya pelajaran pada hari ini. Diharap kamu dapat menjawab dengan ataupun kamu dapat menyalin latihan ini dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Dan boleh snap gambar ataupun boleh tangkap gambar dan hantarkan kepada WhatsApp cikgu ya, secara personal ya. Okey, itu saja untuk pendidikan muzik pada hari ini. Sekian, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.